Laswi. Ya. Secara bergantian, kalian harus mengambil satu kantung yang digantung di papan yang sudah tersedia di teras. Pastikan kalian tidak boleh membuka kantung tersebut sebelum ada perintah dari saya. Dimulai dari patah. Kamu akan menjadi kapten untuk negeri. Kaget banget, aku kira ini topi apa. Enggak kepikiran sama sekali. Aku cuman pas-pasan, enggak ngelihat yang lain beda atau enggaknya. Taunya pas dengar jadi kapten yang pasti kaget, shock. Minta dukungannya aja. Minta dukungannya aja, apa sih aku bodor. Gue nyesel banget tau mau nongkrong, gue gak nyaman di sini. Pas ibadah. Gue satu minggu ini gak bisa tidur, hanya bisa menyelimut aja. Kasihan Adit. Gak nyaman dengan housemate. Beberapa housemate yang memang, aduh, saya rasa yang membuat ini udah jadi saya membuat jalan saya bisa kenal dia gitu dan bisa kenal gabung dan tinggal arus satu rumah sama dia, satu atap sama dia gitu. Ada Derek dan Jen, mereka sih terutamanya. Gini nih. Maksudmu saya... apa sekarang sih Jenny, kamu mau bawa profesiku? Apa sih lo bilang sama dia? Kok punya kok dokter nggak punya emang tiga? Iya, apa sih emang iya? Emang iya? Saya nggak ngomong apa-apa ya sama kamu. Saya nggak ngomong apa-apa sama kamu. Harus punya otak di sini. Ya, punya hati di sini. Bukan cuma emosi. Tapi kumat lagi penyakit lu, Fi. Ngargai gitu. Kemarin kamu tuh udah bagus banget, kenapa mau kumat lagi? Gua nggak kumat, Bang. Jangan pakai gua! Aku bukan nggak mau kerja di Bali gitu, tahu nggak? Jangan pakai gua, denger nggak? Mau ngadu otot, mau ngadu bacot sama aku. Jangan pakai gua, denger nggak? Aku udah ajarin kamu sopan, ngomong pakai aku, nadanya pelan. Jangan ngebentak, aku juga bisa lebih tinggi bentaknya. Ya? Ngerti nggak? Aku yang terlampau sakit ketika dia bilang kalau papaku salah ngajarin aku. Dan aku tidak terima kalau harus papaku disalahkan sama dia. Karena aku tahu papaku itu ngajarin aku benar. Dan ngajarin aku itu selalu yang bagus. Dan aku ikut ini bukan aku harus mau dicela sama orang. Katanya yang lain juga masih ada yang belum, katanya. Antri ya, Jen. Tenang aja, kamu kan juara dua, juara satu. Tiga besar. Jadi, kenapa amat tenang aja, pasti kebagian. Nusuk aku kesannya. Terus tangan kamu yang kegores tuh. Mau aku gila duluan di sini? Enggak, nggak mungkin. Kamu kuat. Kuat? Enggak, maksud gua gini. Mereka kan dalam satu minggu udah jadi tim masak. Tolong minggu ini diganti tim masak sama mereka lagi. Jujur. Kembalikan mereka ke tempat yang kemarin, istilahnya jadi kebersihan lagi. Aku siap jadi tukang masak. Kayaknya nggak deal banget gitu, tukang masak mereka-mereka aja, mereka di... Mereka... Istilahnya gimana ya, nggak klop banget gitu loh. Aku kasih saran doang, ini nggak harus mereka aja bagian masak. Kembalikan mereka ke ini, ke... Ada masalah pribadi? Enggak, nggak masalah pribadi. Sebenarnya gua nggak ada support. Aku risih tinggal tempat satu rumah gini, nggak pernah. Itu nah, itu udah konsekuensinya. Kita ada di sini. Ya, tinggal di sini udah konsekuensinya. Milih. Jadi lu sebagai kapten bijak. Gantian dan gitu, gantian biar mereka enggak. Mereka juga harus bisa merasakan masakan kita. Jangan masakan mereka emang masakan mereka enak, kita rasakan enggak kan? Tapi mau enggak mau kita juga kita merasakan. Itu loh, jadi diganti. Jangan mereka gantiin aku doang. Cinta-cinta egois, kami nggak egois, nggak membentengkan diri sendiri banget, tau. Kami rela dua kali membantu mak nggak makan, mereka dia sama Cek satu kali, cuma satu pagi. Kalau memang dia mau membantu semuanya di sini, kenapa dia nggak mau ngambil makannya dua kali? Nampak, makanya gue nggak senang sama Sinta yang terlalu fair sama mereka.
Kakaknya nampak banget. Tengok lu jadi kapten dan langsung tanggung dik. Minta dukungannya ya, kalau aku ada salah. Siap, adik. Ya. Kemarin lu habis diceritain, bukan gak tahu kita. Aku gak nyaman tahu Tengku tinggal yang di satu rumah gitu, makanya ditambah itu aku gak nyaman banget. Aku takut, aku gak, bukan gak bisa berantem kayak yang mulai awal-awal tuh, bukan gak bisa, mulut gue tajam tau. Kok disuruh memilih, bukan aku mau berteman sama mereka, karena di sini gue berteman, coba di luar sana, cih, gue gitu kan langsung.